Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku, Rina Hilal. Untuk video kali ini, aku mau membuat kancing bungkus manual tanpa menggunakan alat atau cetakan. Karena alat untuk membuat kancing bungkus ini harganya lumayan mahal ya, di atas 100.000. Jadi untuk kalian yang mau membuat kancing bungkus tapi nggak punya alatnya, jangan khawatir, di sini aku kasih tahu caranya. Mending langsung aja ditonton videonya yuk. Bahan dan alat yang disiapkan, yang pasti kain untuk membuat kancing bungkus, lalu kain flanel. Lalu siapkan juga kancing untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Gunting. Siapkan juga double tip ukuran 6 mm, jarum tangan dan benang jahit, koin Rp500, dan yang terakhir pulpen. Pertama, cetak kancing di atas kain flanel. Buat 2 cetakan. Gunting kain flanel sesuai dengan ukuran kancing yang sudah dicetak. Selanjutnya, gunting double tip lalu tempelkan di atas kain flanel yang sudah dicetak tadi. Lalu tempelkan kain flanel satunya lagi di atasnya dengan cara ditumpuk seperti ini. Selanjutnya, siapkan kancing. Kancing plastik yang ini untuk bagian bawahnya lebih datar ya daripada yang atas. Lalu gunting double tip dan tempelkan di bagian tengah bagian atas kancing plastik. Setelah itu tempelkan kain flanel di atasnya. Ini ditaruh dulu ya. Sekarang aku mau ngambil kain yang mau aku cetak. Kebetulan yang aku pakai ini kain katun. Dan untuk koin Rp500 karena aku sesuaikan dengan ukuran kancing. Kalau kancingnya makin besar, cetakannya juga makin besar ya. Kalau sudah dicetak, tinggal digunting aja. Setelah itu, kalau sudah digunting kainnya, tempelkan double tip di bagian tengah kain katun. Lalu tempelkan kancing yang bagian kain flanel di tengah-tengah kain katun. Siapkan jarum tangan dan benang jahitnya. Lalu dijahit jelujur sekeliling. Kalau jahitannya sudah sampai di ujung, lalu ditarik benangnya agar mengkerut. Jadi kain katunnya menutupi kancing seperti ini. Dan untuk kancing bagian depannya akan seperti ini bentuknya. Supaya lebih kuat, bagian belakangnya dijahit lagi. Untuk kancing bagian belakang dijahitnya, bagian tengahnya itu agak menonjol. Inilah hasil jadi kancing bungkus manual tanpa menggunakan alat atau cetakan. Bagus kan bentuknya? Ini lubang kancing yang sudah aku buat. Sekarang kancing bungkusnya aku mau coba pasangkan. Sudah aku tandain dengan pulpen titiknya. Untuk memasang kancing bungkus manualnya, caranya tuh dijahit bagian tengahnya aja, jangan pas di bagian pinggir. Kayak gini, ditusuk di bagian tengah-tengah.
jahit sampai beberapa kali supaya kancing bungkusnya ini terpasang lebih kuat. Sampai di sini dulu video tutorial membuat kancing bungkus secara manual atau tanpa alat dan cetakan. Untuk kalian yang suka sama videonya bisa di like, di komen, dan di share. Jangan lupa juga untuk di subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk buat konten berikutnya. Dan untuk kalian yang sudah menonton videonya aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.